suka sama actingnya, even kayak sampai sekarang sama Mami Mer itu kan udah lumayan lama, jadi kayak sharing tentang acting itu lumayan udah. Berarti kayak ya dari dulu aku udah sering lihat Mami Mer di TV, terus kayak aku suka sama actingnya, even kayak sampai sekarang sama Mami Mer itu kan udah lumayan lama, jadi kayak sharing tentang acting itu lumayan udah cukup sering ya. Tapi bukan pas judul ini, udah dari kemarin-kemarin sempat Mami Mer juga jadi mamaku, terus juga jadi musuhku juga pernah, terus tapi di sini kan memang ceritanya hubungannya Mami Mer itu tantenya ini ya, tantenya pokoknya Buana deh, keluarga Buana gitu, jadi ceritanya kan memang orang lainnya aku gitu. Tapi ya maksudnya memang dari segi acting pun sampai sekarang aku masih kagum, kayak dia bener-bener kayak melakukan apapun total, dan aku tahu banget dari dulu tuh dia memang dapat peran apapun selalu total. Ketika waktu itu dia jadi nenek-nenek itu bener-bener kayak dia pakai shield, dia pakai masker putih telur. Jadi seharian dia syuting pakai masker putih telur, lagi waktu itu dia pakai sopan yang bener-bener kiri putih, kanan merah, yang bener-bener seharian. Aku tahu itu pasti sopan gak nyaman, bukan kayak sopan sehari-hari kan. Cuman kayak dia tuh totalitas banget untuk apapun peran yang dia jalani.